Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengupdate kebun rooftop saya. Ini di atas ini adalah tanaman rosemary. Di bawahnya saya juga lagi melakukan penanaman. Ini ada pohon tomat, kemudian ada pohon cabai. Baru aja nanam sih, baru dilepas dari pembibitan. Dari pembibitan langsung ditempatkan di pot-pot yang lebih besar. Kemudian ini ada tanaman kacang koro. Sudah lumayan merambatnya, rame ya. Ada pohon pepaya, ini pohon murbenya sudah seperti ini, sudah besar dan buahnya juga cukup banyak, ada di mana-mana. Ini pohon serikaya. Nah, itu ada buahnya, lumayan banyak. Buahnya ada beberapa ya. Nih, ada dua di situ. Ini apel India juga sudah mulai berbuah, masih kecil-kecil tapi. Kita lihat yang sebelah sini. Ini tanaman okra, baru aja dipindah dari pembibitan. Ada timun juga. Ini okra. Okra ketika masih kecil seperti ini ya. Ini cabe. Di situ juga ada timun ya. Timunnya ini kenapa pertumbuhannya agak lambat? Mungkin dari bibitnya kurang bagus ya. Dan di sini ada kecipir. Semuanya baru aja dipindah dari pembibitan, ya kira-kira sebulan ya ini kondisinya. Oh ya, saya juga mulai memasukkan ke dalam kolam. Ada ikan nila, ada juga gurame dan bawal. Cuman beberapa waktu yang lalu banyak ikan bawal yang mati kena penyakit. Mungkin sekarang tinggal sedikit ya. Ini tanaman sow, melinjo. Nah, ini petai Cina. Petai Cina juga sudah sampai kering-kering buahnya. Sini yang rame. Ini baru juga kira-kira 2 minggu lah ya, 2 minggu 3 minggu dari pembibitan. Ini pohon-pohon cabai. Semuanya pohon cabai. Yang di atas juga ada. Ini pohon cabai semua. Nah, pembibitannya dilakukan di sebelah sini ya. Masih cukup banyak. Ini ada tanaman-tanaman cabai masih cukup banyak. Kemudian ada terong. Ini sembuan. Kemudian jeruk. Jeruk nipis ya. Kalau jeruknya sih sudah banyak berbuah dan sudah panen berkali-kali untuk dibikin teh jahe ya. Teh jahe untuk dibikin lemon tea panas. Saya suka lemon tea panas. Ini ada buah lemon juga. Cukup banyak sih jeruknya, buahnya. Di sana ada lemon. Ini yang agak besar nih lemonnya. Cukup besar ini. Dan kita ke sebelah sini.
Ini pohon srikaya lagi tapi belum berbuah. Di sini tanaman tomat. Ini sekitar udah sebulan lah sejak penanamannya. Sebulan dari penanaman udah nyampe sana. Ini pohon turi juga baru nanam. Yang di bawah ini kailannya. Nah, di situ ada saya pelihara lele. Sekitar per ember ada sekitar mungkin 70 ekor ya. Ada 4 ember totalnya. Di situ ada kangkung juga yang kita lihat di sana itu. Ini juga kecipir kalau nggak salah ya. Tanaman kecipir. Di atas anggur tapi ya masih nggak berbuah sampai sekarang. Kitty, Kitty, jeruknya sih yang banyak, jeruknya banyak, lemon juga banyak. Color, color. Mau kemana? Pohon kelapanya udah cukup besar. Oh, dia nyari ini. Tuh, kalau dari sini, ini yang ember lele tadi, ada 4 ember. Ini penampakan kebun rooftop saya saat ini seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.